Aksi heroik seorang perempuan berupaya menggagalkan pencurian sepeda motor terekam CCTV. Peristiwa terjadi di perumahan AAA Jati Regency, Jalan Sabdo Palon, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Emak-emak itu bernama Masyamah, 55 tahun, warga Kelurahan Jati. Masyamah pun menceritakan detik-detik dirinya bersama penjaga malam perumahan yang tak lain adalah suaminya Salim, 60 tahun, berupaya menghalangi komplotan pencuri agar tak kabur. Kala itu, dia berjalan menuju rumah yang tak jauh dari perumahan AAA Jati Regency usai salat di masjid setempat. Pada Sabtu 19 Februari, sekitar pukul 2:50 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di depan pintu gerbang perumahan, ia terkejut melihat Salim, 60 tahun, sedang mengadang 4 orang pencuri. Karena hanya seorang diri, Salim tampak keteteran. Tanpa rasa takut, Masyamah spontan berlari membantu Salim. "Saya turut menghalangi para pelaku dengan sekuat tenaga. Saya tak memperdulikan keselamatan saya, yang penting pelaku tak bisa membawa kabur motor curian," katanya. Namun pelaku berhasil membawa kabur motor Honda Beat tersebut.